Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'idhi darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahadihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ij'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والهثاء على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه للخاتمة مع اللطف والعافية عاقبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifur kitab Habibul Imam al-Habib Al-Hadratu Syaikh Muhammad ibn Atta'illah rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidih thumma ila syaibu syarhuha Kiai Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke 63. In aratta ayakuna laka izun la yafna wa la yasta'izanna bi izin yafna. Artinya, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Apabila engkau pingin punya kemuliaan yang kemuliaannya itu abadi, maka jangan pernah di hati kita punya harapan atau merasa bangga ketika mendapatkan kemuliaan yang fana. Ini makna terjemahnya. Maka maksudnya
apabila seorang murid, seorang yang berjalan menuju kepada keridhaan Allah, apabila seorang murid menghendaki kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Kemuliaan itu sesuatu yang membanggakan, yang tidak akan habis dan tidak akan sirna. Kalau ingin kemuliaan, yang kemuliaan itu berupa perkara yang membanggakan, dan kebanggaan itu akan terus menerus tanpa sirna, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Jangan cari kemuliaan itu dari selain Allah. Yang pertama, cari kemuliaan itu dengan Allah, atau dengan mendekatkan diri kepada para kekasihnya Allah, para wali, para solehin. Apabila itu bisa kita lakukan, maka kemuliaan kita itu tidak akan pernah ada habisnya. Kemuliaan itu kita merasa mendapatkan kebanggaan. Banyak orang membanggakan sesuatu atau merasakan kemuliaan yang dirasakannya, diperolehnya dari selain Allah. Contoh, punya wajah ganteng, bangga, merasa itu kemuliaan, kemudian dibanggakan kemana-mana. Punya harta warisan orang tua, bangga, maka kebanggaan itu dibicarakan di mana-mana, hingga dia ceritakan kepada siapapun. Punya istri cantik, punya pekerjaan yang mapan, punya kehidupan yang mulia, maka dianggap itu semua perkara yang membanggakan, kemudian itu dijadikan kebanggaan kepada siapapun. Atau terkadang ada orang-orang yang melihat itu semua, kemudian menginginkan kebanggaan atau kemuliaan seperti itu. Coba saya wajahnya seganteng dia, coba hidup saya semujur dia, jadi anaknya Pak Harto. Coba pekerjaan saya semujur dia, jadi direktur, jadi pejabat, jadi kepala desa. Dia bangga, dan kebanggaan itu kemudian dianggap sebuah kemuliaan yang dicita-citakan. Padahal semua kebanggaan itu tidak merupakan kebanggaan yang bersama Allah. Dan kebanggaan, kemuliaan yang seperti itu pasti akan hilang. Kalau wajahnya sudah jelek, yang mau dibanggain apa? Masih ganteng iya, masih cantik iya, ikut Miss Universe, ikut Pragawati, ikut jadi model pramugari,
Nah begitu mulai meleot wajahnya, mulai keriput, ada yang mau ngelirik, masih bisa dibanggakan. Jabatan, ketika sudah turun dari jabatan, apa yang mau dibanggakan lagi? Kaya, ketika bapaknya mati, semuanya diwaris, apa yang mau dibanggakan lagi? Maka semua kemuliaan itu pasti akan sirna. Dan di sini oleh Imam Ibnu Ahmad bin Athaillah kita dilarang. Jangan merasa bangga, jangan cari kemuliaan yang kemuliaan itu akan sirna belaka. Enggak usah bangga. Punya warisan banyak enggak usah bangga. Punya jabatan yang strategis enggak usah bangga. Punya wajah cantik, wajah ganteng, gak usah bangga. Kenapa? Karena itu semua hanya sekejap. Ketika hilang yang kamu banggakan, maka hilang pula kemuliaan kamu. Maka carilah kemuliaan itu yang abadi, yang langgeng terus, yang gak ada habisnya. Maka kemuliaan yang seperti itu yang semestinya kita harapkan. Dan janganlah kita mencari kemuliaan dari makhluk. Karena apabila sandaran kita hancur, maka kemuliaan atau kebanggaan kita pun akan ikut hancur. Bangga kerja di perusahaan anu, begitu perusahaannya bangkrut, lemes. Bangga kerja di satu, jadi direktur, begitu dipecat, hancur kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Adakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi manusia? Allah mengingatkan, banyak orang-orang Arab waktu itu, orang-orang munafikin waktu itu mencari kemuliaan dari orang-orang kafir. Asal dekatnya sama orang kafir mulia. Kalau dulu zaman penjajah, kalau dekat sama orang bule, mulia. Jejeran sama bule, bangga saya. Temannya aja bule. Kamu jangan, kamu palek gitu. Saya, kamu baru bule. Wah palek gitu dong. Jangan bule benar. Dikit-dikit bule, dikit-dikit bule. Sampai sekarang kita kalau lihat bule udah kayak lihat sosok yang istimewa. Foto dong, selfie bareng dong. Kayaknya ya Allah bangganya luar biasa. Kalau sudah ketemu bule udah. Nih kata Allah, jangan mencari kemuliaan dari manusia. Maka bahwa kemuliaan itu hanyalah ada di sisi Allah. Kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang langgeng hanya ada bersama Allah. Kalau kamu mendapatkan kemuliaan itu, maka akan terus kamu perolehnya sampai nanti. Kita dengar ceritanya wali-walinya Allah. Wali para sahabat-sahabatnya Rasul, kapan keberadaan mereka? 1400 tahun yang lalu. Jangan yang itu, yang terdahulu lagi. Sahabatnya para nabi-nabi terdahulu, para khawariyin, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi, sampai sekarang cerita mereka masih diceritakan.
Para sahabat Rasul, para wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Isa al-Muhajiri ilallah, Syekh Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ketika mereka mendapat kemuliaan, kemuliaannya sampai sekarang masih diceritakan orang juga. Bagaimana mereka punya karomah, bagaimana mereka punya aurat, punya wirid-wirid, punya amalan soleh, yang amal itu sampai sekarang masih dibanggakan terus. Namanya apa itu? Kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang langgeng untuk seterusnya. Tapi kalau kemuliaan kamu jadi pas pampres namanya, pengawal presiden, gitu, presidennya mati, masih mulia kamu? Ini bekas pas pampres. Di mana kemuliaannya? Ada ceritanya lagi. Kamu mati, presiden mati, mati pula cerita kamu. Enggak ada yang membanggakan, enggak ada. Maka yang seperti itu jangan kamu jadikan cita-cita. Kecuali kamu memang mengharapkan kemuliaan dunia, ya terserah. Tidak merasa ingin seperti wali-walinya Allah yang kebanggaannya itu terus selamanya diingat oleh Allah, diingat oleh apa? Hamba-hambanya Allah, diingat oleh tiap generasi, dijadikan contoh oleh tiap generasi. Kamu tiru dong dia, kamu ikuti dong dia. Ini kebanggaan yang harus kita cita-citakan. Maka kata Imam Ahmad bin Athaillah dalam sarahnya dikatakan, maka cara mendapatkan kemuliaan dengan Allah itu ada beberapa metode atau beberapa cara yang harus kita kerjakan hingga kita bisa mendapatkan kemuliaan yang akan kita banggakan untuk selamanya. Bahkan tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Sampai kamunya mati, sampai nanti kita kumpul di akhirat, masih diceritakan, oh lu hebat di dunia dulu lu, bisa begini, bisa begini. Nah, kalau kita kemuliaannya apa? Kalau kita enggak mencari yang demikian, kita enggak punya kemuliaan. Yang pertama, cara mendapatkan kemuliaan yang langgeng, yang abadi, yang pertama adalah dengan mengagungkan Allah. Selalu menjadi orang yang mengedepankan Allah, membanggakan Allah, merasa bangga dituhani oleh Allah, merasa cukup dengan kemuliaannya Allah, merasa puas dengan apapun yang jadi pemberian Allah. Ini kemuliaan yang pertama. Ini bagi wali-walinya Allah. Kalau orang sudah punya pangkat jadi walinya Allah, maka mereka akan bangga kalau saya bisa punya sifat takut kepada Allah, maka saya akan bangga. Kalau saya bisa jadi orang yang cinta kepada Allah, maka saya menganggap diri saya mulia. Sebelum saya bisa punya rasa takut kepada Allah, sebelum saya bisa punya cinta kepada Allah, maka tidak ada yang bisa saya banggakan. Ini pangkatnya wali. Kalau kita bisa ngisi tong masjid sudah bangga luar biasa. Alhamdulillah. Kayak udah cerita-cerita. Gua tadi ikut ngisi tau gak lo? Ini yang pertama. Para walinya Allah tidak pernah bangga berurusan sama dunia. Gak pernah bangga dirinya mendapatkan pujian dari siapapun. Mereka akan bangga kalau dirinya bisa menjadi kekasih Allah. Baru mereka bangga, baru mereka merasa mulia ketika bisa jadi kekasihnya Allah, diangkat jadi walinya Allah, diberikan karomah oleh Allah,
baru bangga. Kamu pernah punya cita-cita begitu? Paling jadi bodyguard cita-citanya. Cita-cita jadi pas pambib. Ini banyak orang yang punya cita-cita yang dicita-citakan itu sebuah kemuliaan, tapi diharapkan kemuliaan itu hanya dari manusia, maka tidak akan langgeng semua kemuliaan itu. Terus walinya Allah akan bangga apabila dia bisa ma'rifat kepada Allah. Maka dia sungguh-sungguh dalam mengenal Allah, belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, belajar dalil. Kenapa? Mereka merasa bangga apabila bisa dalam hatinya tertancap dalil-dalil tentang keagungannya Allah. Beda yang enggak nyari. Cukup ikut-ikutan aja lah, ngapain pusing-pusing begitu. Karena mereka enggak merasa bangga ketika punya itu. Hingga tidak mau mengejar kemuliaan tersebut. Yang dikejar malah bagaimana mulia di hadapan orang. Kalau sudah ada kumpul manusia banyak, gimana saya muncul paling atas biar kelihatan sama orang, biar dialeng sama orang, biar disebut nama saya di depannya orang-orang. Itu yang terkadang dicita-citakan banyak manusia dan dianggap itu satu kebanggaan, padahal kebanggaan yang semu, kebanggaan yang enggak ada nilainya, enggak ada. Terus mereka para walinya Allah bangga kalau mereka bisa punya adab kepada Allah. Mereka bangga kalau mereka bisa jadi orang yang ridho kepada Allah. Artinya ketika mendapatkan ujian dari Allah, ditimpa berbagai macam ujian, mereka belum merasa bangga kalau mereka belum bisa ridho. Kalau mereka mendapatkan ujian, di mulutnya masih keluar cacian, di mulutnya masih keluar umpatan, di mulutnya masih keluar penyesalan, maka dia merasa belum beres saya ini, belum jadi orang saya ini. Ini pangkat kelas walinya Allah. Kata ulama, siapa yang mantap kemuliaannya dengan Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa menghinakannya atau menjatuhkannya. Ya, coba kelasnya seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Berapa orang yang kemudian hasud sama dia? Apa Tuan Syekh? Apa? Gak ada urusan. Dia tetap merasa bangga ketika dia sudah punya kemuliaan bersama Allah. Dia gak urusan orang mau ngomong apa, gak ada urusan. Kalau kita kan gak kayak kamu, pakai udeng-udeng, pakai jubah. Mau kamu jalan-jalan ke sorong-sorong, mau? Mau? Kenapa kamu gak merasa bangga pakai itu, Mas? Lah kalau Tuhan saya bangga dia. Ketika orang ngomong, ah lu mah gak ada urusan. Karena saya merasa bangga pakai ini. Saya bangga dengan kemuliaan bersama Allah. Hingga kebanggaannya itu gak bisa dijatuhkan oleh siapapun juga. Orang lain ngomong, ah jubahnya gombrong-gombrong begitu pakaian. Gak ada urusan. Pokoknya udeng-udeng segala kayak orang pinter, gak ada urusan. Kenapa? Dia merasa bangga dengan apapun yang mendekatkan diri kepada Allah. Pakai tasbih, pakai tongkat, pakai siwak. Mereka bangga pakai itu semua. Lah kita kadang ketika dicemooh sedikit aja, ah lumah kayak orang. Oh, iya. Diumpetin, merasa minder sama orang, kurang pede.
Karena yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan masih kemuliaan di hadapan manusia. Kamu belum pernah, belum punya kebanggaan di hadapan Allah. Tapi kalau kita sudah punya hati yang seperti ini, maka kebanggaan itu akan muncul selamanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti contohnya wali-walinya Allah, tidak bagi ilmu kedam, para aulia-aulia yang muncul sekarang, Habib Husin, Ali Idrus, luar batang, karomah-karomah sampai sekarang masih diceritakan manusia, karena mereka punya kemuliaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman itu, berapa ratus tahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan sampai selamanya itu masih akan menjadi kemuliaan. Akan terus diceritakan, akan terus dibanggakan. Hebat lo Tuan Syekh itu. Hebat lo Sayyidina Faqihul Muqaddam. Hebat lo para Diponegoro. Hebat lo si Anu. Terus akan diceritakan. Kenapa? Karena dia menyandang kemuliaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-walinya Allah. Enggak usah pakai udeng-udeng lah kegedean. Pakai sarung aja kamu kemana-mana minder. Risih, gak enak, diomongin orang, karena kamu gak merasa, gak menganggap itu pakaian kemul. Ya, kalau sudah pakai sepatu mengkilat, kaos kaki, jas, dasi, hatta ke masjid kamu bangga, dianggap itu kemul. Datang ke kantor wali kota, kantor presiden, tak terpakainya jas, sepatu tatok-tatok. Rasanya kayak di atas awan. Itu cita-cita banyak manusia begitu. Saya dulu dasi itu di kamar lemari itu, ini buat hari ini, dasi keliru macam-macam. Dasi ini pakaiannya ini, sepatunya ini, ya Allah. Begitu dicemooh sama guru-guru kita, mulai mengkeret. Oh, ternyata ini bukan kemuliaan yang abadi. Saya anggap ini mulia, yang mulia di hadapan manusia. Enggak ada kemuliaan di hadapan Allah sama sekali. Enggak bisa dibanggakan untuk sampai nanti ke akhirat. Tapi coba mereka pakai jubah, pakai udeng-udeng, kebanggaannya akan terus sampai ke akhirat. Ini perbedaannya. Terus yang kedua lagi, gimana carinya meraih kemuliaan lagi dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau tadi merasa bangga kalau bisa jadi kekasih Allah, merasa bangga kalau bisa dekat kepada Allah, merasa mulia kalau bisa ridho kepada Allah, itu tingkatnya para wali. Nah, kalau tingkat yang bawahnya lagi, para solihin, apa kemuliaan bagi mereka? Bagi mereka adalah apabila saya bisa melakukan ketaatan kepada Allah, maka saya bangga. Apa diantaranya? Bisa menjunjung perintahnya Allah, bisa menjauhi larangan-larangannya Allah, maka mereka merasa bangga. Malam bisa tahajud, bangga kepada Allah. Siang bisa duha, bangga mendapat kemuliaan. Bisa zikir kepada Allah yang sehari 1000 kali, bangga. Bisa sholawat yang sehari 1000 kali, bangga. Ini turun sedikit pangkatnya para solihin. Bisa melakukan amal-amal soleh, bagi mereka itu kebanggaan. Maka mereka senantiasa sungguh-sungguh di dalam mendatangkan kebaikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ali radhiyallahu an, siapa yang hendak kaya tapi tidak memiliki harta,
Maka caranya yaitu hendaklah ia pindah dari maksiat kepada ketaatan. Siapa yang ingin disebut orang yang kaya tapi enggak pakai harta adalah orang-orang yang hijrah dari taat, dari maksiat kepada taat. Maka dia disebut orang yang kaya. Kaya apa? Kaya kebaikan, kaya kemuliaan, kaya sanjungan nanti di akhirat. Maka ini yang dibanggakan oleh orang-orang soleh. Ini kalau pangkatnya wali kayaknya lebih tinggi, saya mungkin pangkatnya inilah. Ini pangkat yang tengah-tengah, pangkatnya solihin. Artinya mereka merasa akan jadi orang-orang yang bisa membanggakan apabila bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berjamaah, bisa Senin Kemis, bisa wirid, ya, bisa baca maulid. Kamu pernah enggak punya cita-cita atau bangga kalau lihat orang baca Quran lancar? Atau orang baca Quran asik benar ya. Coba saya bisa kayak dia. Bangga. Hah? Ada orang bisa baca kitab gundul. Bangga. Coba saya kayak dia. Kayak apa senangnya saya. Rasa mulia saya. Hah? Pernah begitu? Enggak? Hah? Atau kamu bangganya, coba saya punya gelar S. Hah, belakangnya atau punya gelar MBA mantan bakul ayam, bangga membanggakan itu kadang jauh kita nggak tersentuh kemuliaan yang abadi, kita hanya tersentuh kemuliaan yang kecil yang hanya adanya di dunia dan itu pun nggak sampai hancurnya dunia kemuliaan kamu sudah hilang. Ini pangkat yang kedua, bisa punya amal soleh maka akan jadi kebanggaan. Yang ketiga, orang awam. Nah ini kita ini, kalau yang tadi yang kedua masih ketinggian, nah ini ada yang paling rendah. Cita-cita pingin mulia tapi dengan modal yang paling rendah, apa kata ulia? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada wali-walinya Allah. Belum bisa jadi wali, belum bisa punya amal soleh, terus merasa bangga kalau bisa dekat dengan mereka. Alhamdulillah, tadi saya ketemu Habib Anu, bisa duduk bareng. Nah, ini sudah mulai bagus ini. Sudah modalnya modal yang paling rendah. Hah? Bisa duduk bersama walinya Allah. Bisa kumpul bersama orang-orang soleh. Bisa makan bersama mereka. Bisa jalan bersama mereka. Bisa satu mobil bersama mereka. Bisa foto bersama mereka. Kebanggaan ini sudah lumayan. Sudah modal yang sampai nanti kemuliaan itu pun akan abadi. Coba, akan langgeng. Siapa contohnya? Ada dalam bacaan rotib. Kalau kamu sering baca rotib ala atas, kalau kirim Fatihah, Fatihah Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali bin Abdillah Baros. Coba, kenapa digandengkan? Karena beliau cinta sama Habib Umar coba. Ya? Sampai kata Habib Umar, kalau ada yang mau kirim Fatihah kepada saya, enggak lewat dia, enggak dibawa juga dia, enggak saya terima Fatihahnya. Padahal bukan terus dia cita-cita menjadi walinya Allah. Hanya dekat sama walinya Allah dilanggengkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kamu harus lihat diri kamu, saya ini pingin punya cita-cita dan kemuliaan seperti apa. Kalau kamu pengen punya cita-cita hanya untuk kemuliaan dunia, maka ingatlah kemuliaan kamu hanya akan sebentar, hilang dan gak akan diingat oleh yang lainnya. Tapi kalau kamu memilih salah satu keadaan ini, saya pengen jadi walinya Allah, ya modalnya juga ngaca juga. Lu jangan main wali-walinya Allah, lu modalnya apa? Lu jadi lu wali murid aja lah dulu. Atau kok ketinggian jadi walinya Allah, bisa cinta kepada Allah, makrifat kepada Allah, nah, turun dikit lah bisa punya amal soleh. Saya bisa langgeng tahajud tiap malam, bisa duha tiap pagi, bisa wiritan sekian ribu kali tiap hari, sholawat sekian ribu tiap hari. Ini membanggakan. Dan kebanggaan itu akan diingat terus oleh semua orang dan selamanya itu berjalan. Kalau itu sudah enggak bisa lagi, kayaknya repot loh. Saya kerjanya satpam, kadang malam bergadang. Mau kayak kadang pagi enggak bisa juga wiritan. Kalau pegang tesbih, gatel tangan saya, sudah repot sudah. Banyak-banyak alasannya ya sudah. Gak bisa tingkat yang kedua, turun ke tingkat yang tiga apa? Punya cita-cita akan bangga ketika lihat Habib dari jauh. Oh, saya pengen cium tangannya Habib. Bangga. Nah, itu kemuliaan. Satu kamu dapat keagungan dari Allah. Dan itu akan diingat terus sampai nanti kiamat. Kamu kira apa? Ketika kiamat kamu akan dihukum, apa yang pernah kamu lakukan? Saya, ya Allah, pernah cium dulu tangannya Habib Umar bin Hafid. Oh ya ya ya. Nah, ini masuk. Gara-gara pernah. Oh, saya pernah makan bareng ya Allah sama Umar bin Hafid. Oh ya ya. Dapat kemuliaan. Artinya yang kamu cita-citakan itu dihargai oleh Allah dan dianggap kemuliaan untuk selamanya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu orang itu kalau ketemu sama kiai besar, Habib besar, duduk minta doa, minta ijazah, minta ilmu dulu. Sekarang ngapain? Selfie. Ya, yeah, pernah. Gimana hukumnya, Beb? Ya yang tiga ini lumayan lah. Daripada cita-cita kamu lihat artis, saya kejar-kejar, pak foto dong. La haula. Terus kebanggaannya di mana? Dipajang di rumah gitu. Kalau saya mati, tolong masukin kubur gitu. Bangga kamu, eh? Bisa salaman sama mereka, duduk bareng, foto bareng, bangga gitu. Kemuliaannya di mana? Di hadapan siapa kamu mulia ketika begitu? Ini yang harus kita cita-citakan ini untuk diri kita. Jangan sampai kamu punya cita-cita, pengen punya kemuliaan tapi gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkawan dengan para wali, menghormati para wali, bisa berkhidmat kepada mereka dan bisa beradab yang baik kepada mereka, itu cita-cita yang harus kita miliki dengan modal yang kita miliki yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi Allah, di sisi manusia? Maka ingatlah bahwa kemuliaan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan,
dan bagi para rasulnya kemuliaan, dan bagi orang-orang mukmin itu kemuliaan. Sedangkan orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Orang-orang munafik mana tahu kemuliaan itu ada pada Allah, ada pada Rasul, ada pada orang-orang mukmin, sehingga mereka enggak merasa bangga. Makanya orang-orang kafir dulu begitu duduk sama siapa? Bilal, diusir. Kamu sana. Jorok, jijik lihat kamu sayang. Hitam, bau. Najis. Padahal mereka adalah orang-orang mukmin yang punya kemul. Ya. Orang-orang munafik, orang kafir enggak ngerti ini semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Adapun orang-orang yang mencari kemuliaan dengan sesuatu yang akan sirna adalah seperti kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan kecantikan, kemuliaan dengan ketampanan, kemuliaan dengan kekuatan, kemuliaan dengan pangkat. Ketika punya kekuatan ini bangga, ketika punya pangkat ini bangga, ketika punya kedudukan ini bangga. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan semua itu, maka kemuliaan itu, kebanggaan itu akan sirna dengan sirnanya semua pangkat, semua kegantengan, kecantikan akan hilang pula. Apa yang mau kamu banggakan? Dulu waktu masih muda kuat, sekelas Samson, Mike Tyson deh. Kayak apa dulu dibanggakan? Sekarang ada yang bangga? Coba Mike Tyson seru tinju lagi sekarang, ada yang menonton? Jelek liatnya. Dulu orang ini hebat, kuat, kebo dipukul mati. Nah begitu hilang kemuliaannya. Manu amir hurunakishu fil khalq. Maka kalau sudah umurnya dipanjang oleh Allah, maka kekuatannya diambil, dilemahkan oleh Allah. Mana yang mau dibanggakan lagi? Wajah gantengnya hilang, wajah cantiknya hilang. Ada yang jangan sampai cantik saya hilang, ditarik-tarik wajahnya tiap hari. Ada? Gosok-gosok. Operasi plastik. Ya mending jangan dekat-dekat panas aja ente. Lumer aja. Jadi jangan kamu tertipu. Ini hikmah ini nyambung hikmah yang kemarin. Apa yang kemarin? Ingat kamu. Apa hikmah? Yang kemarin apa? Yang kemarin pandangan mata itu hanya melihat dohirnya dunia, tapi batinnya dunia berisi pesan-pesan untuk kita, berisi petunjuk untuk kita, itu batinnya dunia. Nah kalau kamu hanya lihat dohirnya dunia, ya begini, kamu ingin meraih kemuliaan dari dia karena kamu hanya melihat apa? Dohirnya dunia, gak melihat batinnya dunia. Padahal batinnya dunia ada pesan-pesan untuk kita. Untuk apa dikasih wajah ganteng? Untuk apa dikasih wajah cantik? Untuk apa dikasih kekuatan, dikasih jabatan? Makna hakikinya tersimpan petunjuk yang mana kita diperintahkan untuk mengetahui itu semua menjadi dalil kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk dibanggakan, bukan untuk dikejar-kejar. Nyambung. Kesimpulannya, kita harus mencari kemuliaan yang mana kemuliaan itu akan terus ada hingga anak cucu kita, bahkan terus akan ada hingga hari akhirat. Carilah
kemuliaan yang seperti itu. Jangan cari kemuliaan yang hanya sekilas, yang kadang umur kita belum habis, kemuliaannya sudah. Umurnya kita belum habis, kamu sudah enggak dianggap sama orang, enggak dihitung sama orang, kebanggaan kamu hilang. Piagam-piagam di rumah kamu yang kamu dulu banggakan enggak ada nilainya lagi. Ini dulu saya juara anu, saya dapat prestasi dari si anu, dapat apa yang mau dibanggakan? Enggak ada kebanggaannya, enggak ada. Bahkan kamunya belum mati, kemuliaannya sudah hilang. Saya mau tanya, ijazah SD kamu masih ada? Buat apa? Dipanjang? Ada yang ngelirik? Ada yang nanyain? Sampai nanti ijazah kuliah kamu, gak ada yang ngelirik, gak ada. Seakan-akan sekarang bangga. Begitu diwisuda, set. Bangganya. Foto, foto, foto. Habis itu, selesai. Orang mengadakan resepsi perkawinan miliaran, jutaan, undang pakai. Selesai acara, selesai. Siapa yang muji-muji? Oh, kemarin dia enggak ada, kan? 2-3 hari orang ingat, seminggu, sebulan orang. Maka jangan pernah kamu merasa bangga dengan keadaan yang hanya sekilas doang. Ini yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Jadi jaga hati kita, jangan sampai mata kita tertipu pada zahirnya alam ini. Jangan mencari kemuliaan atau kebanggaan yang apabila kita mati, kemuliaan itu pun ikut mati. Yang apabila kita itu hilang, lemah, kemuliaan itu pun ikut sirna. Jangan cari kemuliaan yang seperti, artinya apa? Jangan merasa bangga di hati kita, gitu loh. Duduk sama presiden, bangga, foto terus. Ada di hati kita begitu. Nah, itu disuruh dipupuk, dihilang. Makanya kita enggak senang sama orang-orang yang kalau dia lagi menjabat, lagi punya kedudukan, punya kemuliaan, terus kita ngejar-ngejar dia. Kuliah kamu buat kamu, enggak ada urusan sama kita, kan? Lo mau jadi orang pejabat paling tinggi, orang paling kaya sedunia, orang paling mulia, atur saja. Enggak usah pakai cerempet-cerempet kemari. Enggak usah, wih, apik. Enggak, lu yang kesini, ngapain gua kesana sana. Artis-artis, ya. Foto tuh bareng. Allah, mulianya itu di mana? Bangganya. Memang kalau masih tersentuh hatinya dengan kecintaan dunia, masih punya kebanggaan. Enggak usah dibohongi. Kamu masih akan bangga kalau kamu foto sama artis. Kalau kebanggaan sudah mulai hilang, baru jadi hati kamu. Tapi kalau kamu masih punya kebanggaan foto dengan artis, foto dengan, kamu masih merasa bangga, mulia, hati kamu belum beres. Beresin hatinya agar kebanggaan saya apabila saya foto dengan orang alim, dekat dengan orang alim, dengan orang-orang yang mulia, baru merasa bangga, hati kamu sudah mulai tercetak hati yang baik. Mudah-mudahan wasiat ini, nasihat ini, hikmah ini membuka hati kita, membawa kita menjadi orang-orang yang hatinya selalu bangga pada kemuliaan akhirat, kemuliaan yang langgeng, kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan hanya kemuliaan dunia yang hanya akan sirna belaka. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah kuatkan iman kita,
Allah jadikan iman ini selamat sebagai modal kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana antarabna fi anana qadarabna wa anana asrafna 'ala ladha israfna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hawba wasdur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna labik dizabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.